memang ada momen-momen dalam dalam my career yang saya rasakan seperti I think it's about time for me to stop singing. Sayang, itu yang kakak nak. Cukup dah. Itu dah cukup dah. Sangat-sangat apa orang kata, kita end the season dengan, walaupun lah yelah apa tu orang mengharapkan, tetapi dengan all this kata-kata ni, you guys give me the biggest smile. And I know that I did something right on the stage yang membuatkan ramai yang yang berkata begitu, yang memberikan harapan begitu. So that made me so so happy. Yang kakak mengakhiri 12 minggu All Stars Gegar Vaganza dengan persembahan begitu, itu dah cukup. Yang penting memenangi hati semua. Ada sangat pujian daripada Dato' Siti sendiri yang kata akak menyampaikan lagu Terus Hidup tu another level, kayangan kalau tak salah, antara yang Tok disebutkan. Kat mana? Dia cakap juara menanti. Masya Allah. Dia sendiri pun menetap satu sebagai juara lah. Satu benda tu dah dapat lah. InsyaAllah. Cukup dah, cukup dah itu. Itu dah sangat cukup. My heart is full. My heart is full. Rezeki itu semua, macam saya dah cakap daripada awal, rezeki itu semua dah tertulis dah. Kan? Jadi kalau kita terlalu memandang ke satu angka itu sahaja, kita akan breakdown dan kadang-kadang kita akan jadi overthinking, kita akan jadi overdo dan sebagainya. So bila dah sampai ke destinasi kat finals ni, dah kakak dah kata I just want to enjoy, I just want to make sure that orang memperkatakan persembahan saya pada hari ini dengan they proud tengok saya perform. Itu yang sangat-sangat penting kan. I think I did it. I think so. Pasal tadi lepas habis perform pun rasa puas dah. And then for Tok T sendiri untuk, that is such as thank you. Yeah. Tak terkata lah. Kali sama macam dekat Twitter pun sekarang dah ada kepalahan dari Zad juga ke Umina juara kan, macam dah ada orang macam tidak berpuas hati dengan Allahuakbar. Keputusan lah. Macam mana Kak Lizam melihat kat All Stars Gegar Vaganza berjaya. Of course kita ada preference dan sebagainya. Jack is my friend. Kita orang kalau nak tahu, kita orang kat backstage masing-masing kita bagi points to each other. Tengok dia perform and then dia tanya, babe aku okay tak? Bila saya habis perform, aku rasa aku okay. Eh kau okay babe, sedap semua. So we are that, you know. So itu adalah perkara biasa yang pasti akan berlaku. Just nak semua orang tahu that kami adalah satu family dekat All Stars Gegar Vaganza. Me and Jack, both of us are very very close. So I'm very very happy for her. Dan whoever pun yang berjaya pada malam ini, kita semua sangat happy lah. Pasal kita dah jadi sangat rapat. Kan? Thank you so much pada fans yang bukanlah kita nak menggalakkan berbalah, tidak. Tetapi for them to feel strongly towards what I did tonight, I am very very sangat-sangat appreciate lah. Terima kasih banyak-banyak. Tapi Kak Lisa sebenarnya secara juga sedar tak sokongan yang you terima sangat lain? Sebab sebelum announce result pun memang nama you yang dipetik, bukan saja oleh media tapi juga oleh rakan-rakan dan pengguna social media lah, netizen. Memang semua kalau tengok kat Facebook ke kat Twitter, they pick your name as the champion kan. So you sedar tak yang betapa you sebenarnya memberi, telah pun dijuri oleh orang ramai bahawa you ada pemenang? Okay, to be honest, sepanjang minggu lepas saya tak tengok apa yang berlaku kat social media. Saya tak nak put myself up untuk criticism dan apa-apa sekalipun. Pasal nak fokus pas minggu ini, minggu final ni tiga lagu terus kan. Jadi memang tidak membaca. Tetapi berdasarkan daripada pas yang 11 minggu sebelum itu, I realize that people di luar sana, diorang
very strongly kalau dia orang support, dia orang akan support betul-betul. Dan kalau they feel that they kurang berpuas hati dengan persembahan kita, they will tell it dengan sangat macam mana cakap? Dengan jujur dan frankly, you know. So kita accept kerana saya anggap mereka sayang saya. Apa yang you dapat daripada sokongan dari semua pihak ni, adakah you rasa you adalah juara yang diiktiraf netizen? Saya tak bolehlah nak cakap benda tu. I can't say that. Saya tak boleh nak cakap. Tapi tak bila you diiktiraf begitu. Dipilih. Of course. Like I said, tadi saya dengar, yelah, you orang saya contohkah? Netizen. Oh, netizen. Itu dah sangat-sangat membuatkan saya hati ni berbunga, you all. Dan membuatkan saya rasa lagi semangat because saya ada lagi task lagi kat depan ni. Semifinal minggu depan. Lepas tu bulan 2 ada saya ada konsert lagi. Itu semua dah membuatkan saya dah rasa macam, alright. Kakak, apa lagi satu perasaan setelah 20 tahun lebih kot, eh? 27. Seorang Liza Hanim tu dalam industri hampir 3 dekad. Akhirnya bakat yang selama ni orang tak nampak, orang dah nampak. Do you realize that ataupun you rasa tak ada apa pun? Sebab kita nampak macam sekarang orang, oh ada Liza Hanim ni, oh dia ni bagus. Kenapa selama ni korang tak nampak? Ah, gitu. Kenapa ayat macam tu? Apa rasa? Apa rasanya? Okay, jap. Sorry. That question really tug my heart. Memang ada momen-momen dalam dalam my career yang saya rasakan seperti I think it's about time for me to stop singing. But somehow, ada segelintir, ada sekumpulan yang masih mempercayai saya, masih mahukan saya menyanyi. So that's, they are the one who kept me going. My team believed in me. I really hope you all pun have that same feeling. That is the reason why I kept going. Memang ada ketikanya saya rasa begitu. And then for the past few weeks, bila saya ada a little bit of rough moment, perasaan tu datang balik juga. Tetapi saya kena fight. Saya mesti sampai ke sini, ke malam ini. That is saya punya target. Kalau we talk about fokus gegar lah. Fokus gegar. But saya kena keep going. And that is what saya rasa yang saya nak sangat share that journey of up and down for my first ever concert. That is the kemuncak for the past orang lain 20 tahun, 8 tahun, 10 tahun dah buat konsert banyak-banyak kali. I have never got the chance. Kadang-kadang yang membuatkan tak ada peluang tu adalah kerana saya rasa aku layak ke tidak. Kerana sokongan bercampur baur. Ada yang okey, ada yang tidak. So it membuatkan saya rasa macam aku layak untuk buat konsert. But like I said, kerana ada sekumpulan penyokong dan penggemar yang memang sentiasa support, yang sentiasa beri semangat yang luar biasa yang menyebabkan saya go. Dan saya bersyukur, I really want to celebrate that feeling, that moment masa konsert saya nanti. So just to celebrate that 27 years of macam-macam. So buktikan dengan sokongan datang ke konsert. InsyaAllah. Ya, yeah, buktikan. Soalan tu. Ya, saya. Dengan macam dia lagu bagaimana GB menjadikan Liza seperti apa bila dah habis GB GB ni dia menjadikan Liza seperti apa? Kita sangkakan dah 20 tahun lebih menyanyi tu tak ada benda lagi nak belajar lagi.
But no, dia sentiasa ada. Dia menjadikan saya seorang yang kulit tebal lah. Kulit tebal, because right now zaman sekarang adalah zaman di mana people judge you instantly. You habis nyanyi je zas keluar, you know. So dia membuatkan saya jadi seorang yang lebih resilient. Saya jadi lebih degil. Ha, lebih kental lah orang cakap kan. Walaupun sis nangis ya. Tapi hati ni kental, kita jalan. Kita teruskan. With the end, I believe I can do anything. Kau campak lagu ayam, kau campak lagu yang memang bukan makanan. Saya tak nyanyi lagu makanan. It's never makanan dekat All Stars ke Gabagasa, never makanan. Then I know, come what may, apa saja yang diberi, I know I can do it. Okay tak okay, tak tahulah kan. Tapi okay. I know I can do it. That is what I feel that selepas. Selepas ayam lah kat konsert nanti. Tak payahlah. Sudah. Tapi masalah dia hari tu. Itu pergi show kat Singapore. Dia orang suruh nyanyi ayam. Bukan lagu ayam kan? Itu cannot. Ikan? Ada ke? Ikan lagu lam. Ya. Okay. Thank you so much for having us. We're so happy. Thank you.